Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al hadirina wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, jemaah Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah pada petang ini kembali kita diizinkan Allah berada di tempat ini sama-sama mengaji. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah yang maha besar. Mudah-mudahan Allah menerima sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat sehat yang diberikannya dan nikmat sempat yang dikaruniakannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita cintai, yang kita ta'zim dan kita hormati, dan mudah-mudahan kita teladani. Semoga selawat dan salam tersebut menjadi ungkapan cinta kita kepadanya sebagai doa, sebagai tanda kita ingat jasa-jasanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillahu ayyakum. Semoga selawat juga bersambung kepada para istri, anak-anak dan keturunannya serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya dan para tabi'in dan siapapun yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah turun hujan menyejukkan, seperti mudah-mudahan menyejukkan, seperti Allah menyejukkan dada kita dengan iman dan Islam. Allahumma sayyiban nafi'ah mutirna bifadlillahi wa birahmatih. Qala al-imam Muslim rahimahullah ta'ala fi bab isbati at-takbir fi kulli khafdin wa raf'in fi as-salah illa raf'ahu min ar-ruku' fa yaqula fihi sami'allahu liman hamidah. Bab menetapkan disyariatkannya takbir, yaitu membaca Allahu Akbar fi kulli khafdin setiap
turun, waraf'in, dan setiap naik atau setiap merunduk dan setiap bangkit. Fis-salah, dalam salat. Jadi ketika turun baca takbir dan naik pun baca takbir. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, illa raf'ahu minar ruku', kecuali bangkitnya dari ruku'. Fayaqula fihi, dia katakan atau dia baca, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, Allah maha mendengar orang yang memujinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, bab ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pada awal dulu sebagian sahabat tidak bertakbir. Tidak bertakbir di setiap turun dan naik. Mereka hanya takbir ketika takbiratul ihram. Wallahu a'lam, ini terjadi khilaf dulu di kalangan sahabat. Ada yang mengatakan takbir, takbir intiqal, takbir pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Yang lain takbiratul ihram. Sebagian mengatakan syar'i, sebagian mengatakan tidak. Alasannya seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, karena sebagian mereka belum sampai kepadanya hadis itu. Belum sampai kepadanya hadis itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, karena memang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak semuanya mendengar hadis langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sering atau ada di antara sebab-sebab terjadi khilaf di antara mereka, khususnya para ulama'nya, di antara sebab ikhtilaf ulama adalah belum sampai dalil kepadanya. Makanya terjadi khilaf pada masa itu, di awal-awal masa atau di awal-awal masa sahabat setelah Nabi wafat. Terjadi khilaf karena di zaman Nabi tinggal mereka tanya ke Nabi alaihissalatu wassalam. Setelah sampai, maka khilaf itu hilang. Nah, setelah sampai dalil, khilaf itu hilang sehingga ijma. Sehingga terjadilah ijma disyariatkannya takbir dalam setiap perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Selesai baca Al-Fatihah, baca surah, maka rukuk, pindah ke rukun rukuk, maka ditandai dengan takbir Allahu Akbar. Setelah dalil ini, hadis ini sampai, hadis Abu Hurairah ini sampai, maka mereka akhirnya sepakat dan tak ada lagi khilaf. Ini kan bagus nih. Jadi kita, bagi yang belum dulu sampai hadis kepadanya, dan wajar sekali kalaulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah yang merupakan pondasi berdirinya ilmu usul fikih dan usulul hadis, karena siapa yang mengumpulkan antara hadis dengan fikih maka dia telah mengumpulkan Islam semuanya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, la a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan yuhitu bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au bi jami'i sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mengetahui ada seorang ulama yang ahli dan yang berilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Nah, apa alasannya ini? Apa hikmahnya? Masih lupa?
Apa hikmahnya? Tidak ada seorang pun ulama yang menguasai seluruh sunnah Nabi, supaya tidak ada yang maksum setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena maksumnya Nabi mukjizat. Kalau ada yang menguasai seluruh sunnah di antara umatnya, berarti dia seperingkat dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Sama juga kata Imam Syafi'i lagi, tidak satu pun seorang Arab, tak ada satu pun orang Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Karena beliau mendapat predikat afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih, sehingga menguasai seluruh bahasa Arab. Maka bila bertentangan perkataan Nabi dan sabit dari Nabi memang seperti itu riwayatnya, dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, kita katakan selamat tinggal kaedah ini lebih tinggi dari kaedah. Sama bahasa Arab yang asli diriwayatkan dari orang Arab bertentangan dengan kaedah nahu dan sarab misalnya yang dibawa oleh ulama-ulama bahasa, kita katakan selamat tinggal kaedah bahasa Arab lebih tinggi dari kaedah. Sama dengan kaedah-kaedah fikih, usul fikih yang dirumuskan oleh para ulama yang dipadu dan dipadankan dari banyak hadis atau banyak dalil, ketika bertentangan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan sharih dan belum dinasakh, maka kita katakan selamat tinggal kaedah usul fikih, kaedah fikih ini lebih tinggi dari kaedah usul fikih dan kaedah fikih. Dijalir bu ya. Jadi balik, kita meninggikan kaedah daripada dalil. Padahal kaedah itu lahir dari dalil. Sama dengan mendahulukan ayam daripada talu. Padahal talu berasal dari ayam. Kan tidak ada talu sebelum ada ayam lah. Mana ada talu ayam ada talu? Hah? Makanya disabit talu ayam, tidak ayam talu. Kau muslimin, khilaf juga ya, khilaf masalah ini. Hah? Pak, talu lah ayam lah. Talu ayam lah. Tanya kaya, ada raja talu. Kau tidak ada ayam, tidak ada telurnya. Iya kan? Kau ada talu, lu tentu ada ayam lah. Ya, nanti goreng itu apa? Kena dua ayam. Jadi kau muslim. Iya, Pak. Mana anda alu-talu pada ayam. Wallahu musta'an. Jadi bahan dari kaedah-kaedah itu kan bahasa. Maka bila bertentangan, maka bahasa didahulukan. Bila bertentangan kaedah dengan dalil, yang kaedah itu dirumuskan dari dalil, maka kita katakan di sini pengecualian. Makanya ulama mengatakan ungkapan yang masyhur, li kulli qa'idatin mustasna, setiap kaidah itu ada pengecualian. Baik, ke sini. Kalau masih jauh sekali kita pergi, nanti lupa jalan pulang. Ya, balik sini. Jadi pada asalnya ada khilaf. Bahkan setelah diriwayatkan hadis ini oleh Abu Hurairah, sehingga di dalam di ujung hadis nanti dia sebutkan, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya orang yang benar-benar paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imran bin Husain, dalam ayat ini juga nanti disebutkan, salat di belakang Ali bin Abi Thalib dengan takbir-takbir tadi, lalu komentar Imran bin Husain, sasifulan ini hadza rajul yudzakiruna bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au kama. Ini laki-laki ini, maksudnya Ali bin Abi Thalib, mengingatkan kita kepada salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram. Qala al-Imam Muslim rahmatullahi taala alaihi wa ala sairil ulama. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya, telah menceritakan kepada kami hadis ini Yahya ibn Yahya, yaitu Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Yahya ibn Yahya An-Nisaburi.
Qala, dia berkata, qara'tu ala Malik. Saya membacakan kepada Malik. Artinya ini ard. Murid membaca kitab gurunya, di depan gurunya. Ini nama salah satu dari 8 cara periwayatan hadis, yaitu murid membacakan kitab didengar oleh guru dan guru mentakrir atau membenarkannya. Qara'tu ala Malik, saya membacakan hadis ini kepada Malik. Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbuhi Abu Abdullah al-Himyari, imam dari Hijrah, imam salah satu dari imam mazhab yang 4, yaitu mazhab Maliki. Dia adalah imam Darul Hijrah. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Ibn Shihab masyhur dengan Az-Zuhri, dengan Ibn Shihab, Abu Bakar, Muhammad, Ibn Muslim, Ibn Ubaidillah, Ibn Abdillah, Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, adalah orang pertama yang mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas instruksi dari Waliyul Amri, dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Secara resmi, dia yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran. Tapi secara individu dan personal, banyak ulama-ulama yang sebelumnya yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. An Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf Az-Zuhri. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, ayahnya konglomeran, anaknya ulama besar. Jadi siapa-siapa yang kaya-kaya sekarang bercita-citalah punya anak ulama, karena ini akan mengekalkan namanya nanti. Ya, akan menggagal namanya. Abdurrahman bin Auf dengan kekayaannya, dia banyak mengukir sejarah indah dalam dunia infak, sedekah, wakaf, menolong orang yang berhutang dan seterusnya. Tapi tidak habis-habis duitnya. Ya, tidak habis-habis duitnya. Semakin banyak diinfak, semakin banyak datangnya lagi. Sehingga ketika beliau meninggal, dikonversikan dengan rupiah hari ini, kekayaannya tidak kurang dari 700 lebih miliar. Ya, sehari orang memotong-motong emas batangannya, tidak selesai. Tidak selesai membaginya. Belum piti lagi. Tapi tahu tidak wasiatnya? Wasiatnya sebelum meninggal hanya lebih kurang 3.000 ekor sapi, ekor kambing, ya, lebih kurang 3.000 ekor kambing dan berapa lagi sapi. Jadi wasiatnya, wasiat tak boleh lebih sepertiga kan? Jadi banyaknya wasiatnya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, orang yang dijamin masuk surga. Nah, Abu Salamah anaknya salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in ala khilaf as-sabi'. Yang ketujuh ada khilaf di antara para ulama, dan salah satunya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. Madinah penuh dengan para fuqaha, dan yang paling faqih di antara mereka ada 7 yang terkenal. Salah satu yang disebutkan adalah Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf. أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بوا أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صحابة النبي yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. كان يصلي لهم. Beliau salat menjadi imam mereka. يصلي لهم maknanya ada يصلي بهم. يصلي لهم yaitu salat menjadi imam mereka. Fayukabbir kullama khafadha wa rafa', maka beliau bertakbir setiap atau tatkala turun dan naik, tatkala merunduk dan tatkala bangkit. Falamman sarafa, tatkala beliau selesai, qala,
Dia berkata, wallahi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya adalah orang yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia mencontohkan salat yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi perintahkan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat saya salat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena salat yang paling sempurna adalah salat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mempelajari salat Nabi adalah sama dengan orang yang ingin mempelajari salat yang paling sempurna. Maka ikutilah cara Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan tinggal lagi kita memelihara niatnya. Ini sudah niat sudah rusak juga, caranya juga sudah mulai menyimpang pula. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, inni wallahi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya demi Allah yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kalian. Nah, yang disebutkan di sini adalah bertakbir setiap turun dan naik. Menjadi dalil apa yang disebutkan dalam judul bab, yaitu bertakbir setiap turun dan setiap naik. Ditambah dengan takbiratul ihram. Dari hadis lain, Nabi SAW, "Iza qama ila salati istaqbalal kiblata fakabbar." Nabi SAW apabila salat, beliau menghadap kiblat kemudian takbir. Itu takbiratul ihram. Pada asalnya, atau banyak di antara sahabat waktu itu yang salatnya takbirnya hanya saat takbiratul ihram. Tetapi Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ingin menunjukkan kepada mereka. Dan riwayat selanjutnya nanti akan menjelaskan kapan dia menjadi imam mereka. Di saat beliau diangkat oleh Marwan Ibn al-Hakam menjadi gubernur Madinah. Jadi ternyata perawi hadis bisa jadi gubernur. Siap-siap aja lah. Perawi hadis bisa jadi gubernur. Gimana tidak? Dia menerapkan apa yang disampaikan dan dilihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi adalah orang yang paling adil sejak dunia terkembang ini, di antara pemerintah yang pernah memerintah, Nabi yang paling adil, maka siapa yang paling banyak ilmunya dan menerapkan sunnah Nabi pasti lebih adil dan pasti lebih bertakwa. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya modal itu yaitu dilihatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang berhak menjadi imam pada asalnya adalah orang yang memimpin kita. Sebenarnya kalau bisa yang jadi imam kita ini Pak Bupati. Cuma Pak Bupati sayang terlambat ngapal Quran. Nah, itu masalahnya. Makanya besok-besok untuk jadi bupati harus habis Quran. Nah, supaya ya kita sering bertemu dengan bupati. Sebab kalau ke kantor pakai proposal, kalau sikut cukik salam tempel. Kan ya? Bupati kalau lah kamu saji kan sagan dak abu piti. Ya kan? Kau ingat lah kanjang kayaknya pak. Ya. Tak kan mungkin salai betul kau sigara dah mesti 10 minimal kan? Malah terima kali datang kau saji. Kan banyak dah impak dah. Nah, makanya angkat bupati yang habis Quran. Nah, kalau Allah habis semua soalnya karantina habis Quran, insya Allah. Ya, karena Quran itu yang membuat orang cerdas, orang bijak. Gimana tidak datang dari Rabbul Alamin, Al Alimul Hakim. Nah, jadi ke depan harus disiapkan para gubernur, para bupati dan presiden orang hafiz. Jadi masya Allah,
Kalau sudah itu nanti apa usahong dan pergi Jakarta pergi solat ke Istiqlal tu. Ya nak solat di belakang presiden. Lama bocor kan? Malah kalau lama bocor kan tentu apa kan? Jika Muslim dan Muslimah dirahmati Allah. Saat itu, insya Allah Taala Allah bukakan keberkahan kepada negeri yang tercinta ini. Amin. Ya Ustaz. Ustaz nak cayong panjendor. Lainnya. Nah, jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau tak pernah bercita-cita jadi khalifah. Tak pernah bercita-cita jadi gubernur. Tetapi ketika amanah itu diberikan, ternyata dia bisa. Dan dia punya kunci rahasia yang bagus, yaitu birrul walidah, berbakti pada ibunya. Sebelum pergi bertugas, pergi ke ibunya dulu. Setelah pulang belum jumpa keluarganya, dia temui ibunya dulu. Awak enggak, kalau nak pergi ke amat, lapor ke bini dulu. Nah, itu beda. Kalau dah boleh abang pergi ke mamak yaunya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dapat pisah terbatas 5 minit saja katanya. Dua bini dua mamak pula akan dapat telefon kita. Allah musta'an. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Enggak, Abu Hurairah tidak. Sebelum pergi kerja, jumpa emaknya. Keduanya saling mendoakan, rahimakillah haitsu rabbaitini saghiran. Semoga Allah merahmatimu wahai ibuku, karena engkau telah mendidikku di waktu kecil. Dijawab oleh ibunya, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakallah ya bunai haitsu barartani kabira. Ya, apa namanya? Wahai anakku, semoga Allah merahmatimu karena engkau telah berbakti kepadaku di saat tua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi dapat doa orang tua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua mustajab ya. Doa orang tua mustajab. Jadi kalau sampai bakojo minta izin ke umak, datu ke ayah. Jan minta izin ke bini, tu apa saja? Umak. Alam para be kalau berpreso dompet, bukan mi dompet abang lo kalau pergi ke mamak. Anan toko-toko siga kaluru, ganti toko jingga. Allah musta. Jingga. Apa nomornya? Ungu ayah, ungu. Dan ada empat warna dalam kaum muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi hadis ini menunjukkan judul bab tadi, isbatut takbir fi kulli khafdin wa rafa. Kemudian berkata Imam kita Muslim rahimahullah ta'ala, masih banyak riwayatnya, hadatsana Muhammad ibn Rafi' telah menceritakan kepada kami hadis ini Muhammad ibn Rafi' juga An-Nisaburi, sekampung dengan Yahya bin Yahya, sekampung dengan Imam Muslim sendiri. Qala hadatsana Abdul Razzaq, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani Al-Yamani, sahibul Musannaf, penulis kitab Al-Musannaf yang masyhur. Qala akhbarana Ibn Jurayj, telah memberitakan kepada kami hadis ini Ibn Jurayj, yaitu Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj Al-Makki Abu Muhammad Al-Qurashi. Beliau adalah seorang muhaddis dan faqih di Makkah pada masanya, juga penulis beberapa kitab. Naam. Qala akhbarani Ibn Shihab, dia mengatakan telah menceritakan kepadaku hadis ini Ibn Shihab, yang Zuhri yang tersebut pada sanad sebelumnya, an Abi Bakr ibn Abdurrahman, dari Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn al-Hisham. Annahu sami'a Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salati yukabbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bila berdiri salat yukabbir, bertakbir. Ini lebih rinci dari yang sebelumnya. Tadi kan secara global, sekarang secara rinci. Qala yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka. Bertakbir ketika berdiri dan bertakbir ketika dia ruku. Thumma yaqul, kemudian beliau berkata, sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku membaca sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang memujinya. Hina yarfa'u sulbahu minar ruku,
ketika dia mengangkat atau meluruskan punggungnya dari rukuk. Rukuk kan punggungnya bengkok ya. Iya. Artinya dia dalam keadaan posisi rukuk, yaitu posisi berapa itu? 90 derajat ya, 90 derajat. Nah. Dan ini harus lurus. Ya, dalam rukuk itu seperti yang digambarkan oleh sebagian sahabat perawi hadis, bahwasanya diletakkan gelas berisi air di atas punggung Nabi ketika rukuknya tidak tumpah. Jadi kalau seandainya begini rukuknya tumpah apa enggak? Kalau begini tumpah juga, berarti harus lurus. Nah, bagusnya kalau kita tidak yakin, atau suruh kawan nengoknya. Kalau perlu di shooting. Jadi shooting setelah menjelaskan ke uang kadang punggung awak tidak lui kadang lah. Awak jelaskan lurus, ternyata punggung kita tidak lurus. Nah, ini muskilah. Nanti ditiru oleh orang ketika kita rukuk dalam keadaan punggung kita seperti mendaki gunung Singgalang. Nah, ya. Ya, tidak lurus tetapi seperti mendaki atau seperti menurun. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Dan membaca takbir ketika mengangkat tulang minar rukuk dari rukuk. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, wa huwa qa'imun, ketika sudah dalam posisi berdiri, rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Naam, ya Rabb kami, bagimu lah segala pujian. Nah, ada yang dalam riwayat lain ada tambahan, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardhi nasrusnya. Nanti akan di babnya nanti akan lebih dijelaskan. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika turun untuk sujud. Nah, bertakbirnya apakah setelah turun atau sebelum turun atau mulai dari turun sampai turun? Dalam mazhab Syafi'i rahimah, seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah, adalah takbirnya dipanjangkan. Makanya kalau ada imam nanti Allahu Akbar panjang, itu karena dimulai dari bergerak turun sampai benar-benar sudah sujud. Jadi panjang. Cuma kadang-kadang ada yang terlalu panjang pula, seperti yang diceritakan imam di Jakarta. Orang sudah sujud, beliau baru meletakkan lutut kanannya. Nah, itu bahaya. Makanya kalau imam sudah tua, tuan-tuan hati-hati, jangan terlalu cepat. Tunggu selesai barnya. Ya, selesai Allahu Akbar. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam kita boleh ihtimam bahwasanya ketika berjamaah harus pastikan imam sudah dalam posisi sujud baru kita sujud. Jangan pas kita sudah sama padahal beliau mungkin lama sedikit gerakannya. Nah, ini penting diperhatikan karena banyak sekali terjadi imam yang lambat gerakannya, makmum cepat gerakannya sehingga mendahului imam sama dengan solatnya batil. Solatnya tidak sah. Bukan jemaahnya saja, solatnya tidak sah. Allahumma musta'in. Taib, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Artinya duduk antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjud. Kemudian takbir lagi ketika sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian beliau bertakbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud untuk rakaat kedua. Thumma yaf'alu mithla dhalika fi sholati kulliha. Kemudian beliau melakukan itu dalam salat, maksudnya dalam setiap rakaat salat. Hina yaqdiha, ketika beliau melakukannya, wa yukabbiru hina yaqumu minal mathna ba'dal julus. Dan beliau juga bertakbir ketika berdiri dari rakaat kedua selesai tasyahud awal. Selesai duduk tasyahud awal. Thumma yaqulu Abu Hurairah,
Kemudian berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya saya adalah yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antusiasnya sahabat untuk mencontoh salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang salat ini andalan. Salat ini yang menjadi patokan, barometer diterima tak diterimanya amalan yang lain. Barometer hebat tak hebatnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pas kita pulang kampung nanti ke akhirat, yang pertama ditanya adalah salat kita. Yang pertama ditanya adalah salat kita, yang pertama dihisab. Kalau baik salatnya, amal yang lain insyaallah mengikut baik. Bila buruk solatnya, amal yang lain ikut pula buruk. Semoga Allah SWT gerakkan hati kita untuk senantiasa menjaga kemiripan solat kita dengan solat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam hal ini tentang takbirnya dulu. Nanti belum lagi gerakan-gerakan yang lain yang akan disebutkan dalam masanya insyaAllah Ta'ala. Sepertinya waktu solat sudah masuk. Ya, kita azan dan kita lengkapi setelah salat biiznillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Imam Muslim melanjutkan hadis dalam bab ini. Qala hadatsani Muhammad ibn Rafi', telah menyampaikan hadis ini kepadaku Muhammad ibn Rafi' An-Nisaburi yang tersebut dalam sanad sebelumnya. Qala hadatsana Hujain, telah menceritakan hadis ini kepada kami Hujain, yaitu Hujain ibn Musanna, Al-Hujain ibn Musanna Al-Yamami Abu Umar ثم البغدادي أبو عمر المغدادي قال حدثنا الليث لم ينبئكن حديث kepada kami الليث itu الليث ابن سعد الفهمي أبو محمد المصري ثقة فقيه إمام حافظ beliau setara dengan Imam Malik dalam fikihnya tetapi tidak punya mazhab fikih. Ini tandanya pula bahwa bermazhab tidak wajib. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. An Uqail, dari Uqail itu Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili. Uqail ibn Khalid ibn Aqil al-Uqaili thiqatun thabtun min athbatin nasi ibn Zuhri. An ibn Shihab, dari Ibn Shihab. Ibn Shihab yang tersebut juga dalam surat sebelumnya, yaitu Az-Zuhri, yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran atas perintah resmi pemerintah Umar bin Abdul Aziz alaihi marahmatullah. Qala akhbarani Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Haris, juga yang sudah disebutkan dalam sanad sebelumnya. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu idza qama ila salati yukabbir, apabila berdiri salat beliau bertakbir. Ini takbiratul ihram. Hina yaqum, ketika sudah berdiri, bimithli hadits Ibn Jurayth, sama persis dengan hadis Nujurid yang pada riwayat kedua tadi. Disebutkan detail sampai selesai seluruh rakaat. Walam yazkur qawla Abi Hurairah, tapi dia tidak menyebutkan, ya riwayat ini tidak menyebutkan, yaitu riwayat Uqail dari Ibn Shihab, tidak seperti riwayat Ibn Jurayth dari Ibn Shihab menyebutkan perkataan Abu Hurairah di ujungnya, inni asbahukum salatan bi Rasulillah, saya paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan ini tidak disebutkan oleh Uqail. Biasa sebagian ulama atau sebagian ahli hadis, sebagian perawi hadis menyebutkan, sebagian tidak. Itu ada yang hanya fokus pada matan hadis, ada yang juga menyebutkan perkataan perawi. Qala, berkata Imam Muslim rahimahullah, wa haddatsani Harmalah bin Yahya, telah menceritakan hadis ini kepadaku Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri, yaitu salah satu murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau yang mengatakan Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Asy-Syafi'i habibun ilaina walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Syafi'i rahimahullah sangat kami cintai, tetapi al-haq, kebenaran, lebih kami cintai. Karena ini yang diajarkan oleh Syafi'i rahimahullah kepada murid-muridnya dimanapun dia mengajarkan ilmu, yaitu cinta kebenaran lebih daripada cinta kepada seseorang. Ya, karena seseorang tadi sudah kita sebutkan tidak ada yang menguasai seluruh sunnah Nabi SAW, tetapi dikumpulkan ilmu ini ke ilmu yang ini, tak satu pun sunnah yang hilang dari umat. Oleh sebab itu, kalau maka apalagi zaman ini. Imam Syafi'i mengatakan itu di zaman Imam Ahmad, di zaman dia bertemu dengan Imam Malik, apalagi di zaman kita ini. Kalau tidak, kata syekh saya, tidak itu katanya, tidak sunnah. Nah, ini keliru besar kita, ini keliru besar. Jadi asal tidak tentu dia Buya Rasman, tidak hadis sudutnya. A'udzubillah. Ini perkataan yang tidak pada tempatnya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Harmalah ibn Yahya At-Tujibi Al-Misri qala akhbarana ibn Wahab, telah menceritakan kepada kami hadis ini ibn Wahab, yaitu Abdullah ibn Wahab Al-Misri athbatun nasi fi Malik, orang yang paling thabit riwayat muwatta'nya dari Imam Malik ibn Anas, dan juga faqih menyalin pokionya, gurunya sendiri Imam Malik. Jadi Abdullah bin Wahab juga faqih. 6.
Qala akhbarani Yunus. Dia mengatakan telah menceritakan kepadaku hadis ini Yunus, yaitu Yunus ibn Yazid al-Aili. Yunus ibn Yazid al-Aili juga thiqah. An ibn Shihab, dari Ibn Shihab az-Zuhri yang tersebut pada sanad sebelumnya. Qala akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman. Telah memberitakan kepadaku hadis ini Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri, salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Ala khilafin fis sabi' anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana hina yastakhlifuhu Marwan 'ala al-Madinah. Abu Hurairah ketika menjadi gubernur di Madinah di atas diangkat oleh Marwan ibn al-Hakam, salah satu khulafa Bani Umayyah, untuk menjadi gubernur di Madinah. Idza qama lis-salatil maktubah, bila beliau berdiri atau mendirikan salat wajib, berarti jadi imam nih, kabbara, bertakbir, fadzakara nahwa hadits Ibnu Jurayj, lalu dia sebutkan, yaitu Yunus bin Yazid menyebutkan riwayat nahwa hadits Ibnu Jurayj, mirip seperti hadis Ibnu Jurayj tadi yang menceritakan detailnya takbir yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisihi, di dalam hadisnya ada tambahan, fa idza qadaha wa sallama, di saat apabila dia selesai melaksanakan salat, wa sallama, dan mengucapkan salam, aqbala ala ahli masjid, dia berpaling menghadap ke orang yang ada di masjid, ke jemaah maksudnya. Qal, dia berkata, wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya seperti adalah yang paling mirip salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini mendukung riwayat Ibnu Jurayj yang menyebutkan ini, walaupun Yunus ibn Yazid tidak menyebut, walaupun sebelumnya Uqail tidak menyebutkan. Baik, isinya sama dengan hadis yang sebelumnya. Qala rahimahullah, dalam hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad ibn Mahran Ar-Razi. Muhammad ibn Mahran Ar-Razi Al-Jammal, Al-Thiqatul Hafizul Jawal, berkata Abu Bakar ibn A'yan, Abu Bakar ibn A'yan mengatakan, masyaykh Khurasan thalatha, syekh-syekhnya orang Khurasan itu, kalau bahasa kita sekarang tuan gurunya orang Khurasan itu, Khurasan kan penuh dengan para ulama waktu itu. Nah, di masa itu tuan guru mereka ada 3, yaitu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadathani Al-Baghlani. Warja Al-Baghlani juga guru Imam Muslim, itu yang pertama. Yang kedua adalah Muhammad ibn Ja'far ibn Mahran Ar-Razi ini. Ini Muhammad ibn Mahran Ar-Razi ini. Dan yang ketiga adalah Ali ibn Hujr, Ali ibn Hujr Al-Khurasani. Ini 3 orang ahli hadis besar di masanya di Khurasan, dan ketiga-tiganya adalah guru imam kita Muslim. Makanya berguru pada guru besar insyaallah melahirkan murid-murid yang besar. Maka berbesar hatilah ketika bertemu dengan guru-guru yang besar, insyaallah kita akan menjadi orang besar. Tapi harus sabar duduk di situ supaya besok bisa duduk di sini. Gitu guru kami selalu pesan gitu dulu. Kamu nak duduk di sini ya? Iya, Ustaz. Nah, harus sabar duduk di situ sampai saya mati dulu kan. Enggak. Maksudnya artinya bila sabar jadi murid, insyaallah tak lama akan jadi guru. Tak lama kita akan jadi guru. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala dulu menyiapkan Abu Yusuf untuk menggantikannya. Masih ingatkan kisah Abu Yusuf rahimahullah taala? Tapi karena Abu Yusuf waktu itu dipuji oleh Abu Hanifah ketika dia sakit, akhirnya terpancing pula dia buat majlis, gurunya masih hidup. Dibuatnya majlis di dalam masjid yang sama, Masjid Kufa itu. Akhirnya karena orang suka, yang pada yang muda-muda kan suka ya, ustaz muda kan, pandai pula retorika. Akhirnya pergi ke sana, terseraplah sebagian murid Abu Hanifah. Akhirnya Abu Hanifah uji dengan ujian yang sangat berat. Ya, ujiannya, pertanyaannya susah dijawab. Ya.
Dia kirim seorang untuk bertanya ke Abu Yusuf biar dia paham, belum masanya, belum masanya untuk menandingi Syekh gitu ya. Akhirnya dikirim pertanyaan. Ya, intinya ada seseorang datang ke tukang jahit bawa pakaian yang mahal untuk buat pakaian untuk dirinya. Nah, tukang jahit merasa kagum lihat kain itu. Pas datang orang yang punya, besok diingkarinya. Tidak ada, tuan-tuan, tidak ada bawa pakaian ke sini. Diingkarinya. Akhirnya terjadi perselisihan antara keduanya sampai ke polisi. Akhirnya diperiksa, ternyata kain itu ada di situ, sudah jadi baju. Sudah jadi kain. Terbuktilah, polisi kan pandai dia membuktikannya kan. Akhirnya, lalu ditanyakan itu, apakah tukang jahit ini berhak mendapatkan upah atau tidak? Kalau dijawab berhak, salah. Dijawab tidak juga salah. Nah, baca roro. Dijawab apa? Berhak salah. Dijawab tidak berhak salah. Apa itu yang kayaknya? Apa tanya oleh Syekh, tanya Cik Syekh ini. Tanya pertanyaan seperti tadi. Kata Abu Yusuf, berhak katanya, salah katanya. Akhirnya, oh iya loh, soyang ini kan. Akhirnya tidak berhak, salah katanya. Ini kamu, bukan kamu yang bikin pertanyaan ini, kata. Siapa yang pertanyaan katanya? Akhirnya Abu Yusuf langsung pergi ke majlis Abu Hanifah. Dan mohon maaf kepadanya, akhirnya kembali berguru pada Imam Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala alaih. Dan memang Abu Yusuf setelah Abu Hanifah menjadi khalifahnya Abu Hanifah rahmatullahi alal jami'. Kau muslim, jadi sabar dulu di situ besok. kalau tak capek jatin guru, doanya mati capek. Allah musta'an. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Muhammad ibn Mahran Ar-Razi, salah satu dari tuan gurunya Khurasan pada masa itu. Beliau hidup di atau wafat di tahun 239 Hijriah kalau tidak salah. Qala hadatsana Al-Walid ibn Muslim, telah menceritakan hadis ini kepada kami Al-Walid ibn Muslim Ad-Dimashqi, thiqatun lakin mudallis. Qala hadatsana Uzai, tapi di sini dia tidak tadlis karena dia menyebutkan hadatsana, telah menyampaikan hadis kepada kami Al-Auza'i. Al-Auza'i adalah Abdurrahman ibn Amr Abu Amr Al-Auza'i, imam ahli Syam. Di masa itu seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa ada 4 fuqaha yang jadi rujukan pada masa itu. Beliau wafat tahun 170 subhanallah 170 Hijriah atau sekian, dan semasa dengan Imam Malik rahimahullah. Jadi ada 4 fuqaha yang jadi rujukan. Bila semua sepakat, sama seperti sepakatnya imam yang 4 hari ini, yaitu Malik di Madinah di Hijaz, Sufyan al-Thawri di Irak, masih lupa, baik, Al-Auza'i di Syam, dan Al-Layth ibn Sa'ad di, baru tadi di Mesir. Di antara mereka ini ahli fikihnya mujtahid mutlaknya pada masa itu. Cuman yang mazhabnya yang eksis sampai hari ini hanya Imam Malik. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah lebihkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Padahal mereka itu setara itu. Jadi kesaulu sepakat 4 ini, Sufyan al-Thawri, Al-Auza'i, Layth ibn Sa'ad dan Imam Malik, sama dengan sepakatnya Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Malik dan Abu Hanifah dalam satu masalah. Tapi yang awet mazhabnya hanya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Awak buat mazhab baru lho, kan tak ada kan? Ya ikut sajalah yang ada. Ikut aja ada. Nah, kalau Allah beri rezeki kita bisa faham dalil-dalil mereka, kita ikuti sesuai yang kita buat. Kalau tidak, jadi orang awam aja lah. Ya orang awam jadi mukallid dia kan. Tapi jadi taklid itu bukan pilihan, itu terpaksa. Taklid itu bukan pilihan, tapi terpaksa. Kalau bisa, angkatlah sedikit dari taklid menjadi talibul ilmi al-muttabi', yang pengikut dengan dalil. Supaya bisa maintain tersguru, guys. Buya li ado dalil ndak anya kan? Ka ado dalil, sapo perawinya? Lah tunjuk perawi le sahih katanya kan?
Dek tu ya payah dakwah kini. Lantaran lah sahih dalilnya. Lai topik pengambilan dalil atau tidak. Nah, itulah parah jadinya. Kalau sudah begini nanti para jemaah ada tu jadi ustaz tidak bisa sekolah-sekolah tanggung. Harus betul-betul seperti Imam Nawawi dua lay pelajaran setiap hari belajar. Sambil wapal tu kalau awak batengok je kan. Sambil untuk ngantuk. Kalau beliau 12 tu hafal dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat, makanya kalau semakin berilmu jemaah, ustaz semakin risau. Makanya ada sebagian ingin jemaah jangan sampai berilmu. Sebab kalau berilmu beko payah awak dehnya. Payah. Kalau tidak ada. Semakin berilmu jemaah, justru seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, la ma zada ilmal alim illa su'alu al-awam. Tak bertambah ilmunya seorang ulama kecuali dengan banyak pertanyaan orang awam. Bertambah ilmu dia tak dapat. Tanyong dah tak ada dapat tanyong teliti. Tak jumpa suah doa ke Allah Ta'ala tu, ya Allah tolong ya Allah Ta'ala. Ya kan? Dengok dalam kita tak masuk kan? Yang tak tahu masalah itu di zaman ulama dulu dah. Tanyong ke ulama kini tak dapat jawab dengannya. Cela seorang ni kan? Jadi minta kepada Allah Subhanahu Ta'ala dengan memadukan ilmu yang Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan diberikan taufik olehnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. An Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami. Yahya ibn Abi Katsir Al-Yamami yang memiliki berbagai ungkapan yang dicatat dengan tinta emas, di antaranya perkataan beliau, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak didapat dengan banyak istirahat. Tidak banyak istirahat tidak dapat ilmu. Sampai tiada banyak istirahat tidak jamu datang. Apalagi ilmu. Beliau juga yang mengatakan, a'tainal ilma anfusana kullaha walam yu'tina illa ba'dah. Kita berikan ilmu ini sepenuh jiwa kita, tapi yang dia diberikan pada kita hanya sebagiannya. Awak lamat, apa nomor lamat ini untuk ilmu, tapi dapat sah sebagian. Tak mau ben sodora. Allahu musta'an. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Kalian tak diberikan ilmu kecuali sedikit. Nah, itulah sombong juga kita duduk eh. Saya kenek nak punya tapi lah. Dah sombong. Na'udzubillahi min tughyanil ilmi. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sabar ya, tinggi cik. Nah. Kana an Abi Salamah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf az-Zuhri, anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala kana yukabbiru fi shalah. Abu Hurairah bertakbir dalam salat, kullama rafa'a wa wada', setiap naik dan setiap turun. Faqulna ya Abu Hurairah, jadi tadi khafad, sekarang wada'. Wada' dengan khafad sama-sama dengan habata. Naam. Faqulna ya Abu Hurairah, ma hadza takbir? Mereka bertanya, ya Abu Hurairah, takbir apa pula ini? Ini tanda bahwa seperti kata Imam Nawawi tadi, sebagian belum mengenal ada takbir itu. Qala innaha la salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya enggak payah, enggak pakai teori ini dan itu. Ini salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu itu orang kalau dibilang salat Rasulullah, mereka tidak banyak tanya lagi. Kalau kita hari ini solat Rasulullah, maksud itu lain. Solat zaman kini lain pula solatnya. Ya, yang pas waktu itu ceneko solat, yang pas kini ceneko pula. Tak, mereka tidak. Kalau dijawab ini solat Rasulullah dan yang ditanya orangnya thiqah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka mereka langsung melaksanakan seperti yang diriwayatkan. Wallahul musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala haddatsana Qutaibah. Tadi Muhammad bin Mahram Ar-Razi, salah satu tuan guru. Sekarang datang Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadathani Abu Raja Al-Baghlani. Qala haddathana Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ya'qub, ya'ni ibn Abdurrahman, ya'ni ibn Abdurrahman Al-Qari. An Suhail, dari Suhail, yaitu Suhail ibn Abi Salih Al-Madani, an abihi, dari bapaknya Abu Salih, itu Zakwan As-Samman Az-Zayyad, yang tukang jual minyak samin dan tukang jual minyak. Dia importir minyak dari Irak waktu itu. Masya Allah, orang kayu-kayu saya itu ya. Orang kayu, kayu Masya Allah. Pejabat dan orang kaya Masya Allah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana yukabbiru kullama khafadha rafa'. Bahwa
dari Abu Hurairah bahwa dia selalu bertakbir setiap turun dan naik. Wa yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik, dan menceritakan bahwa itu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin, tinggal satu lagi. Kita teruskan. Nah, kalau lapangnya berarti ya. Nah, tinggal satu dalam bab ini. Bab lain banyak lagi. Nah, Masya Allah, tuan-tuan sudah banyak hadisnya, 393 hadis. Tanyalah nanti jurusan hadis di UIN. Kalau sampai sebanyak ini hadis yang mereka pelajari. Minta ya nanti sama Pak Rektor ijazahnya. Nah, qala rahimallahu taala haddatsana Yahya bin Yahya, telah menyampaikan atau menceritakan kepada Yahya ibn Yahya An-Nisaburi. Wa Khalaf ibn Hisham, dan Khalaf ibn Hisham jami'an semuanya, an Hammad, dari Hammad yakni ibn Zaid, yaitu Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Qala Yahya, berkata Yahya, akhbarana Hammad ibn Zaid, menceritakan kepada kami Hammad ibn Zaid, an Ghailan, dari Ghailan, an Mutarrif, dari Mutarrif bin Abdullah bin Syakhir, qala sallaitu ana, saya salat bersama Salaitu ana wa Imran bin Husain, dan Imran bin Husain salat khalfa Ali bin Abi Talib, di belakang Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Fakana iza sajada kabbar, apabila dia sujud dia bertakbir. Wa iza rafa'a ra'sahu kabbar, ketika dia mengangkat dari sujud kepalanya dia juga bertakbir. Wa idza nahadha min ar-rak'atayn, dan bila bangkit dari dua rakaat yakni setelah tasyahud awal kabbar, juga bertakbir. Kalau tidak sebelumnya tambah lagi sambil mengangkat dua tangan. Naam. Falamman sarafna min as-salah, di saat kami dah selesai salat, qala, beliau berkata, akhadha Imran bi yadi, Imran memegang tangan saya, kata Mutarrib ibn Abdullah ibn Syakhir tadi. Thumma qala, dia berkata, laqad salla bina hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini Ali bin Abi Talib salat seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw qala qad zakkarani hadha salata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu telah mengingatkanku kepada salatnya Nabi atau salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian selesai hadis-hadis dalam bab ini bahwa disyariatkan dalam salat bertakbir dalam setiap naik dan turun, ya, kecuali naik dari ruku, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah, setelah berdiri rabbana walakal hamdu. Yang kedua, ulama sepakat bahwasanya, bukan sepakat, pada umumnya ulama jumhur mengatakan takbir-takbir ini hukumnya sunat. Yang kedua, bahwa yang wajib dari takbir ini yang disepakati ulama adalah takbiratul ihram. Ini sepakat wajibnya. Dan bahkan dia rukun. Yang ketiga, bahwasanya takbir-takbir selain takbiratul ihram hukumnya sunat menurut jumhurul ulama. Dan sedangkan menurut Imam Ahmad rahimahullah semuanya wajib. Apa bedanya wajib dengan sunat? Bila sunat tak perlu diganti. Tapi bila dikatakan wajib, bila terlupa mesti diganti dengan sujud sahwi. Ya, tapi jangan naik lagi setelah sujud sujud kedua kan, tadi pas ruku mau sujud pertama tidak takbir. Nah, jangan naik lagi baru sujud, enggak. Cukup diganti dengan sujud sahwi. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa takbir ini hukumnya hanya sunat. Bila terlupa tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wallahu taala. Kemudian, kapan dimulai takbir itu? Apakah setelah tadi misalnya takbiratul ihram, yaitu ketika mengangkat kedua tangan. Nah, ketika kita rukuk, takbirnya di saat akan rukukkah atau sedang rukukkah atau setelah rukuk, maksudnya setelah sempurna rukuk? Wallahu alam. Kalau Imam Nawawi menjelaskan dalam mazhab Syafi'i, mulai dari akan bergerak rukuk tadi
kemudian diteruskan membacanya dengan panjang sampai sempurna rukuk. Nah, kalau rukuk panjang tentu sujudnya lebih panjang takbirnya. Dan ketika bangkit dari sujud kedua, naik ke rakaat kedua juga panjang Allahu Akbar. Nah, ini bagi dalam mazhab Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Sedangkan yang lain mengatakan tak, yaitu takbir itu setelah kita sampai sujud. Ada yang mengatakan di awal mulai sujud dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam, ini masalahnya juga masalahnya sunat. Dan kalau melihat dari sisi supaya tidak cepatnya makmum bergerak, maka sebaiknya adalah di saat kita sudah masuk ke rukun itu, yaitu ketika rukuk baru Allahu Akbar. Dan ketika sudah i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah. Karena ini lebih terjaga dari makmum mendahului imam. Lebih terjaga daripada makmum mendahului imam. Apalagi tadi jenis imam yang lamban geraknya, karena tulang-tulangnya sudah tidak lentur lagi. Jadi kalau cik-cik tangan kanan dulu, bagi tangan dulu, kemudian lutut kiri untuk jaga keseimbangan kan. Sudah itu tangan kiri, abul lutut kanan. Sudah itu bengkong tangan. Itu habis masuk deh. Uanglah sujud sodok imam belum sujud. Nah, kalau dia mikir nanti tolong urus surat pensiunnya. Ya, imam yang seperti ini harap untuk mengurus surat pensiun, sebab berbahaya bagi jemaah. Berbahaya bagi jemaah, kecuali setiap solat diumumkan, kalau saudara-saudara, gitu kan, tolong jangan langsung sujud, karena saya sujud memakan waktu 58 detik. Misalnya, diumumkan itu, jangan langsung sujud. Hadza wallahu ta'ala alam, wasal, atulah. Nah, mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, dan kita ingin dapat rukuk karena man adrakal imama raki'an faqad adrakar raka'ah. Siapa yang menemukan imam dalam keadaan rukuk dan bisa rukuk bersama imam, maka dia dapat satu rakaat. Dan itu harus juga dipastikan, harus juga dipastikan bahwa kita benar-benar rukuk bersama imam. Ya, nanti imam sudah bangkit kita baru rukuk, berarti tidak menemukan imam dalam keadaan rukuk. Nah, apakah kita takbir dua kali atau sekali? Kalau mungkin dua kali, takbiratul ihram kemudian takbirul intiqal, itu lakukan dua. Tapi kalau tidak, maka gugur yang sunat tadi. Ya, jangan gara-gara dek ngajau dan sunat dan wajib tak kakajau jadi. Nah, maka cukup takbiratul ihram. Jadi ini ya, takbiratul ihram dan langsung rukuk. Jelas? Nah, wallahu ta'ala alam. Tidak, sebentar yang tadi. Ya, jadi mohon maaf. Jadi yang tadi imam di sini perlu sensitif. Ya, kalau dong seperti Nabi. Nabi kan tadi ketika Nabi mendengar ada suara orang sendalnya di luar masjid, dipanjangkannya sedikit rukunya sampai kan bisa dikira dari setan pun ini lesa jam dua dia nyelangka barisan kan ada kan cukup paling 5 detik atau 10 detik. Kecuali memakai baju lalu kan itu lain lah, berkacau lalu itu lain lah. Makanya imam boleh menunggu. Insya Allah dalam 5 detik, 10 detik takkanlah mendehem bunuh jemaah kan. Tapi kalau sampai 5 minit lo di WSC nya pun biar duduk kan, ayu kan ditunggu, tidak mungkin. Tapi kalau sudah masuk ke pintu, Nabi kana yasma na'al, sautun na'al, fayutilun ruku', beliau panjangkan ruku' supaya apa? Orang itu mendapatkan rakaat ini. Dan perlu dibahas juga nanti dalam ketika baca ayat atau syirik pada rakaat pertama. Rakaat pertama ayatnya lebih panjang dari rakaat kedua. Apa sebab? Hikmahnya seperti sebutkan ulama, supaya lebih lama menunggu jemaah yang kemungkinan terlambat. Bukan sengaja terlambat. Kalau sengaja terlambat urusan lain. Ini yang bukan biasanya terlambat. Bukan biasanya
lambat. Maka disinilah sebenarnya akhlak itu bukan hanya dibuat-buat. Dalam ibadah pun ada akhlak yang dicontohkan oleh Islam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya kalau benar kita mendirikan salat ini, maka bagus akhlak kita. Bagus akhlak kita. Makanya kalau ada nanti alun qamat leh, qamatnya, kena bayar. Ya nunggu salat dia tak sabar apa boleh nunggu makan. Apalagi nunggu bagian piti. Ya nak? Makanya di salat, makanya salat mendidik kita sabar. Ya antum terlebih duluan datang tu dihargai mahal oleh Allah tabaraka ta'ala. Kan dihargai mahal oleh Allah. Ada minimal 5 kebaikan yang antum dapatkan bagi yang datang lebih awal. Di antaranya doa malaikat, doa antum mustajab. Antum menunggu orang salat dihitung sedang salat. Asal jangan ghibah aja lah, duduk aja di masjid ini dihitung salat. Maka nilai itu jangan dirusak gara-gara ngibangi ke imam. Tu imam papu kan yang tunjuk sekalian, jangan. Ya imam tu untuk dihormati, bukan untuk dikata-kata ya. Jadi kata-kata imam, buat imam kau nangis tengah salat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini juga ujian akhlak bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang ruku atau sedang salat, sedang baca ayat, terdengar suara tangisan bayi. Ya, tahu dia perasaan seorang ibu ketika bayi menangis. Kalau ayah lapenya, ada maknya ayah tak masalah. Ibu yang masalahnya. Maka dia pendekkan. Awalnya berencana panjang, lalu beliau dia pangkas. Maka boleh. Antum berencana misalnya menamatkan Al-Baqarah di rakaat pertama. Mana tahu? Iya kan? Ah, dengar ada yang menangis. Ayah-ayah menangis di belakang. Maka pangkas saja. Baru 5 ayat, langsung rukuk. Apa sebab? Ayah lah nangis. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini juga menjaga etika dalam solat, akhlak. Jadi besar sekali pengaruh solat itu pada akhlak, besar sekali. Maka Allah tak sia-sia mengatakan wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat dengan sesungguhnya pasti solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ya. Ala rutu je tambahlah tu. Kan lah terjawab kali kedua. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menghadap ke belakang. Jadi Datu ingin menguatkan. Ada ke jemaah dua non takonang kan? Iya betul. Masya Allah. Masya Allah Datuk, masya Allah apa leh? Kau perlu diberi hadiah tu apa? Tapi siapa? Wu tinggal itu ada apa ya? Ni tuanya? Atau tidak Ika? Non lain? Ya silakan tuan. Ika. Iya. Alhamdulillah. Itu kesayangan dia itu tuh. Cucur itu kan awun. Namun punya awun. Tapi masya Allah tabarakallah. Datuk nyimak dan masya Allah mengingat dan menghafal. Mudah-mudahan Allah berikan barakah. Insya Allah. Amin. Baik, barangkali demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassubhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.